kat mana tadi, lupa dah. Rustum. Mana? Oh, parking. Oh, parking kuda. Masih baik ingat. Baru masuk poin pertama ni. Belum ada 3 poin lagi ni. Tak apa, tak habis itu, kita sambungkan datang insyaAllah. Baik. Pertama, Ruba'i bin Amir. Dia parking kuda di atas kapek tu. Kan? Orang nak kata apa, katalah. Sebab Islam makna izzah dia. Ada kemuliaan dia. Dia tak takut dengan orang. Ruba'i bin Amir berjalan menuju ke Rustum. Masuk kawasan kemah tu. Dia berjalan atas kapek tu. Dia pusing dia punya lembing dia. Mata ke bawah. Mata lembing ke bawah. Dia buat tongkat. Dia cacap kapek tu dengan mata lembing. Cap, cap, cap sampai ke depan. Orang tengok sakit hati. Tak boleh, tak boleh buat apa. Pasal apa? Ini utusan. Orang dulu kalau perang, tak boleh bunuh utusan. Tak boleh bunuh. Macam mana pun utusan tak boleh bunuh. Kan dia pacak. Cacak lembing tu di atas kapet ni, koyakkan habis. Koyak. Betapa hebatnya orang Islam ni. Nak tunjuk tak takut. Ini tentera biasa ni. Tak takut. Sampai di hadapan Rustum. Agak-agak sampai lebih kurang sampai dekat apa nama pintu tu lebih kurang tu. Dekat sampai tu, Rustum tengok, asyik aku je yang kena. Kan? Sampai-sampai asyik aku je yang kena. Dia je yang menang. Rustum kata apa? Angkat pedang. Angkat pedang, kata Rustum. Semua tentera dah hadapan dia angkat pedang. Kan angkat tinggi. Nak sampai dekat Rustum, mesti lalu bawah pedang. Kan tuan-tuan biasa tengok kan, cerita-cerita orang putih kan. Dia angkat pedang, dia buat macam ni. Kan sini angkat pedang, macam tu, macam gajah menyusul tu. Jadi orang lalu mesti lalu bawah pedang. Macam tentera-tentera kita, tentera laut kalau perkahwin tu, dia angkat pedang, pengantin lalu bawah pedang tu kan. Dia panggil apa? Silang pedang. Silang pedang. Saya pun tak tahulah. Mungkin tentera tahu. Bukan tentera. Ada gaya tu. Kan silang pedang tu lalu ke bawah. Cuma Rustum diarahkan supaya silang pedang tu jangan tinggi, rendah. Rendah. Kat bahagian dada je supaya Ruba'i bin Amir nak sampai depan dia mesti tunduk. Dia tahu orang Islam kalau nak sampai depan dia tak akan tunduk. Caranya kena ada silang pedang supaya lalu bawah pedang dalam keadaan tunduk. Nak juga orang Islam tunduk. Ruba'i bin Amir ni orang cerdik. Dia tengok, kau nak cuba hina orang Islam. Dia ni akal dia cepat. Dia pun pusing lah. 360 darjah dia pusing. Bukan kepala jalan dulu, bontot jalan dulu. Dia mengundur. Kena pula Rustum. Kan? Dia mengundur. Bontot sampai dulu. Allahu Akbar. Sampai depan, bila sampai depan, Rustum kata apa? Malladhi ja'abikum. Kau datang sebab apa? Datang ke negara aku ni buat apa? Jiktum taftahuna dunya bihadhal farasil ma'qur. Warahmul musallam wasaubul mumazzab. Kamu datang nak buka parsi ni dihina. Kamu datang nak buka parsi ni dengan pakai baju, dengan kuda tua, dengan pakai lemis batang aja kan, dengan baju koyak rabak macam ni nak buka parsi. Mal ladzi jaa bikum, kau datang sebab apa ni? Apa jawapan Ruba'i bin Amir? Allahu ta'athana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah wa min jawril adyan ila al adl al islam. Ini jawapan Ruba'i bin Amir, jawapan satu kata-kata yang sungguh hebat. Dia kata apa? Allah yang mengutuskan kami, Allah yang mengutuskan kami supaya kami mengeluarkan perhambaan kepada manusia, kepada perhambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kekejaman agama kepada keadilan Islam. Ini jawapan Ruba'i bin Amir. Untuk mengeluarkan perhambaan kepada manusia, kepada perhambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan manusia daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam. Ini jawapan orang yang bangga dengan Islam. Bukan orang biasa, bukan panglima tentera Islam. Ini tentera biasa. Rustum tak boleh kata apa lah. Tak boleh kata apa, dia kata kau balik. Walakin la takhruj min qasri hatta tahmil turaban ala ra'sik. Ini hina juga. Dia kata apa, tapi yang cop. Kau jangan keluar daripada istana aku sehingga kau ambil tanah ni, kau junjung atas kepala. Ambil tanah, junjung atas kepala. Budaya ataupun adat ni, ambil tanah, letak atas kepala bagi orang Arab hina. Kan? Campak tanah atas kepala. Sebab tu musyrikin Quraisy bila nampak Nabi SAW dalam cerita lain, dia suka baling tanah atas kepala Nabi. Tanda menghina kan. Kamu jangan keluar daripada istana aku sehingga kamu ambil tanah junjung atas kepala ni.
keluar macam orang bodoh. Apa jawab Ruba'i bin Amir? No problem. Kan no problem. Kan dia tak kata no problem lah. Tak ada masalah lah. Dia ambil tanah tu, dia junjung tinggi-tinggi, letak atas kepala dia. Hadza bushra, hadhihi bushra. Antum likan Allahu hadhihi al-ard. Dia kata apa? Ini berita gembira, ini berita gembira. Belum perang lagi, ini berita gembira. Ini petanda Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kami pemilikan tanah ini. Nak kata apa? Belum perang dah dapat tanah dah. Kan? Belum perang dapat tanah dah. Dia keluar dalam keadaan bangga, dia junjung tanah macam tu. Allahu akbar. Tak lama kemudian Islam berjaya menguasai kerajaan Parsi. Ini hebatnya orang Islam zaman dulu. Ini hebatnya para sahabat. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala isytihar dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radwan. Antara jati diri para sahabat, dia bangga dengan Islam. Dia rasa mulia dengan Islam. Islam yang Allah bagi pada dia, dia nak tunjuk pada orang. Jangan takut sebut Islam. Jangan takut. Orang kata tak boleh sebut Islam sangat. Jangan duk sebut sangat hudud-hudud ni. Hudud ni orang lari daripada kita. Hudud, sedangkan hudud adalah syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu siapa saja yang mentakzimkan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ia datang daripada hati yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentakzimkan syiar Allah Subhanahu wa taala, bangga kita cerita. Bila orang tanya pada kita, undang-undang, ya teruklah keadaan sekarang ni, kena perompak lah macam-macam, okey bunuhlah. Sebab tu kita cerita pada kawan kita, sebab tu Islam ni ada hudud. Cerita dalam keadaan bangga, hudud yang penuh keadilan, seronok. Watak Islam yang ada hudud, tonjolkan hudud ni, hudud ni Islam, keadilan Islam yang sesuai untuk semua orang, sesuai untuk zaman, semua peringkat zaman. Cuma kadang-kadang zaman sekarang orang Islam takut nak sebut benda yang berkaitan dengan Islam. Dia kata ni strategi. Strategi apa? Ini syiar Allah Subhanahu wa taala, macam azan. Azan syiar Allah Subhanahu wa taala. Masjid syiar Allah Subhanahu wa taala. Bila orang nampak Islam, orang nampak masjid, orang nampak azan. Ini syiar kebanggaan Islam. Keadilan Islam apa dia? Hudud. Tugas kita cerita pada orang. Kadang-kadang orang tak cerita. Berpuluh-puluh tahun orang jahil tentang hudud. Kan Islam merdeka, Islam Malaysia merdeka tambah bila. Tapi orang tak faham. GST hari-hari dia keluar dalam TV kan. Dia keluar dalam GST ni. Panggil dia pelakon-pelakon nak menerangkan orang tentang GST. Tentang GST. Allah alangkah baiknya kalau hudud ni diterangkan sebegitu rupa. Tapi orang tak bangga dengan Islam. Kan orang tak bangga dengan Islam. Jangan sebut sangat. Kita bagi menang dulu. Ini benda-benda yang kadang-kadang tak menunjukkan jati diri, rasa mulia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun benda-benda besar, kadang-kadang benda kecil pun, soal pemakaian, pemikiran kita, pakaian kita nak tak menunjukkan kita bangga dengan Islam. Zaman sekarang budak-budak muda suka pakai baju, dipakai baju apa? Baju bendera Britain tu. Kan? Bendera Great Britain tu. Baju banyak tuan-tuan tengok kan. Tudung pun ada, tudung. Baru ni saya jumpa budak perempuan, anak ustaz. Tak tahu sebut ustaz mana. Dia pakai tudung tu, tudung dia belik-belik-belik tu, tudung dia punya tarik ke bawah tu, lambang Great Britain, Britain, bendera Britain tu, yang ada, ada cross tu. Cuma baju tu dia pusing. Kan kalau bendera Britain kan dia macam ni kan. Dia punya cross dia macam ni. Dia punya hujung dia cross macam ni kan, tepi. Bila dia angkat, jadi macam ni. Jadi budak-budak muda kita, orang Islam kita pakai lah baju macam tu. Sebesar-besar alam bendera Britain tu, cross kat belakang. Mana-mana dia pergi rasa bangga dengan bendera orang. Kalau pakai bendera Malaysia pun dah okey dah. Ada juga bulan bintang ni. Kan? Tapi dia pakai Allahu Akbar. Nak tunjuk jati diri umat Islam sekarang. Tudung dia buat ada cross. Subhanallah. Subhanallah. Dia kata ini bendera tak kena mengena dengan cross. Ini memang bendera. Allah. Orang yang kita nak tunjuk bangga dengan Islam, tunjuklah jati diri kita, identiti kita. Kalau buat, kalau pakai tudung ni, orang perempuan lah, orang sini semua okey-okey lah, bla-bla Zimbabwe sana. Kan, pakai tudung, dia pusing, ketak, buka, semua terangkat habis. Allahu Akbar. Sedangkan orang yang mulia dengan Islam, orang yang sebangga dengan Islam, dia nak pakai dia pusing-pusing macam mana pun, biar tepat dengan apa yang disebut dalam Quran. وَلْيَضْرِبْ نَبِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ. Hendaklah kamu melabuhkan pakaian kamu, kan, yadribna, melabuh ke bawah ni, ala juyubihin, menutupi dada-dada kamu. Yang rasa mulia dengan Islam, dia kata ni kalau buat labuh-labuh ni, longgar-longgar ni
outdated, dia tak kena kan. Sekarang ni dia updated, yang update ni dia kena rapat sikit akad, pusing. Masuk telah ketiak dan masuk telah kangkang pula, tarik pusing dan Allahu akbar. Kan. Nah, itu tanda kalau ini fashion lama, fashion lama ditipu dengan fashion. Orang rasa mulia dengan Islam, kan? Fashion muslimah dengan fashion mukminah berbeza. Mukminah nak keluar daripada rumah, dia fikir Islam kata macam mana. Duduk depan cermin tu, ditarik, dipusing. Fashion muslimah, ni fashion muslimah. Fashion muslimah, dia pakai tudung juga. Dipusing, dipikir. Macam mana orang tengok nanti eh? Macam mana member pejabat tengok nanti? Kan dia tengok, ini fashion bila ni? Ini fashion artis mana ni? Kan? Dia fikir macam mana orang menilai dia. Fashion mukminah, kan? Fashion mukminah, dia pakai cermin, dia fikir apa? Macam mana Allah menilai aku? Nak keluar rumah tu macam mana Allah nilai aku? Macam mana adakah pakaian aku tepat dengan syariat? Ini fashion mukminah. So sekarang ni kita pakat-pakatlah, jagalah anak-anak kita, isteri kita, suami tak kena tudunglah kan. Jagalah supaya dua-duanya ada fashion muslimah dan mukminah. Biar dua-dua. Kan? Biar jalan dua-dua. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menilai kita? Tanda kita bangga dengan Islam. Tanda kita rasa, "Oh, ini Islam." Kena tonjolkan kepada orang lain. Ini jati diri yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita tak bangga dengan Islam, Allah hina kita. Kita tak bangga dengan Islam, Allah hina kita. Kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Famahma btaghayna al-'izzata bighairi azallana Allah." Kami adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Sayyidina Umar, orang Arab ni dulu orang tak pandang masyarakat padang pasir, orang duduk tengah padang pasir yang tak ada tamadun, menulis pun tak pandai, mengira tak pandai, bahasa tinggi, bahasa hebat tapi tak pandai menulis. Rom dan Parsi langsung tak pandang bahasa Arab. Tiba-tiba bila Allah bagi Islam, Allah angkat bangsa Arab sehingga Islam sampai 2/3 dunia melalui perantaraan bangsa Arab. Sampai di Malaysia ni pun orang-orang Arab daripada Hadramaut datang bawa Islam ke sini. Ni orang Allah angkat bangsa Arab. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Famahma btaghaynal 'izzata bighairi, kalau kami cari kemuliaan selain daripada Islam, azallanallah. Allah pasti akan hina kami. Allah pasti akan hina kami sebab cari kemuliaan selain daripada Islam. Orang Melayu, Allah akan muliakan orang Melayu bila orang Melayu kembali pada Islam. Orang Cina, Allah akan muliakan orang Cina bila orang Cina kembali pada Islam. Orang India, dia tak kira. Yang penting balik pada Islam, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat kita. Kalau kita tak balik pada Islam, tak rasa mulia dengan Islam, azallanallah. Allah hina kita. Cuba tuan-tuan tengok bangsa Melayu kita. Kita bangsa Melayu, alhamdulillah, watak orang Melayu ialah watak Islam. Daripada dulu lagi bila sebut Melayu, Islam. Cuba tengok bila orang Melayu tinggalkan Islam. Kan? Sekarang ni hukum Islam dah jadi hukum batu je, letak kat batu je, pamer kat muzium. Kan? Tak rasa mulia dengan Islam. Ambil undang-undang penjajah. Bila kita tak terima Islam, bila kita tolak Islam, bila kita tak rasa mulia dengan Islam, azallanallah. Kalau pergi rumah-rumah perlindungan, pergi rumah-rumah perlindungan orang-orang mengandung. Saya masa imam muda dulu banyak orang ajak saya pergi rumah-rumah perlindungan, kan? Majoriti anak Melayu, kan? Yang mengandung majoriti anak Melayu. Cuba tengok yang merempit tepi jalan, majoriti anak Melayu. Cuba tengok yang buat maksiat, yang buat buka surat khabar, Allah, orang Melayu, Islam. Kan? Orang Islam. Azallanallah, bila kita tinggalkan agama Allah, kita tak rasa mulia dengan Islam, Allah Subhanahu Wa Taala akan hina kita. Ini bala kalau kita tak rasa mulia dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat itu saja. Poin pertama jelah kita ambil agama ni. Kita ambil poin pertama jelah insya-Allah. Poin kedua, ketiga dan keempat kita akan sama akan datang. Wallahu a'lam billah. Tunggulah Abang Fendi panggil saya insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang mendapat radhiyallahu anhum wa radu'an. Mati kita dapat radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita dah tengok ulama-ulama yang terdahulu daripada kita, Allahu akbar. Petanda bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala redha, kan? Subhanallah. Tu Ibnu Aziz pergi bawa dia, subhanallah. Seronoknya tengok, kan?
Mati itu menghidupkan, mati itu menghidupkan orang yang lalai, mati itu menghidupkan hati yang mati. Tanda Allah Subhanahu wa taala redha. Kita mati esok, wallahu alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini golongan yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.